dekat 12 tahun juga eh. Ya, kak Melang Solo. Oh, ya, lama tu kak. Lama dah. Eh, patah tumbuh hilang berganti bila nak berganti kak. Tak tahulah macam bila nak menggantinya. Yeah. Kalau hati tu tak terbuka lagi, jodoh tu tak sampai lah. Ke akak tengah ada, tunggu ni? VVIP? Kenapalah? Adalah yang cuba-cuba kot. Tapi hati tu belum sedia lagi lah. Yeah. Belum sedia lagi. Hati saya dah terbuka tu makna sampailah jodoh tu. Sebelum ni Kak Ramlah pernah mengatakan yang Kak Ramlah telah cuba sedaya upaya untuk menyelamatkan rumah tangga. Betul, you betul, sayangkan betul. Rumah tangga you. Dan you tidak berdaya buat apa-apa ketika betul, itu. Betul. Akhirnya you bercerai. Adakah trauma itu dibawa sampai ke hari ini? Kalau kita nak cakap 100% daripada situ, tak betul juga. Adalah sikit rasa macam berhati-hati, serik sepenuhnya tu taklah juga. Tak adalah menutup pintu hati kita tu lama-lama untuk tak ada orang dalam hidup kita. Maybe rasa perit tu masih terasa. Susah nak lupa. Kebanyakan bagi perempuan lain jugalah. Mesti lah anggap macam bila kahwin tu harap akan berkekalan lama sampai bila-bila. Kita cuma merancang. Sedaya upaya kita akan cuba menyelamatkan. Kita je yang tahu apa yang terjadi. Takkan semua masalah kita nak cerita. Adakah sebenarnya Ramlah Ram takut untuk menyakiti atau disakiti? Tentulah kita rasa kita disakiti. Trauma tu memang ada. Jadi siapa agaknya yang boleh memulihkan jiwa itu? Tak adalah hati saya terbuka sepenuhnya, maksudnya masih oh macam tu lagi. Doakanlah yang baik-baik untuk saya.